Projek My Little Mushroom Cottage telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang ditunjangi oleh Puan Wong Nyuk Chin yang bertindak memajukan persekitaran sekolah agar menjadi lebih hijau dan lestari. Kini, SK Lokyuk Inanam akan menjadi gah dan terkenal dengan pewujudan My Little Mushroom Cottage. Majlis Guru Besar OK9 menggatal telah melakukan lawatan serampang dua mata iaitu mesyuarat guru besar dan lawatan ke tapak cendawan. Ini tahun 2022. Bersyukurlah kita berjayalah dapat menjalankan projek ini. Juga berterima kasih atas sumbangan dari Jabatan Perlindungan Alam Sekitar. Pihak sekolah juga mendapat bimbingan dan tunjuk ajar melalui jalinan kerjasama bersama syarikat Cendawan Cerah Sendirian Berhad dengan berjaya memasukkan 600 bongka cendawan di peringkat awal yaitu pada 23 hari bulan Mei tahun ini. Pihak jabatan sangat gembira terhadap hasil program SMK ESK Lokyuk tentang program Little Mushroom Cottage. Dan kita nampak program ini sangat berjaya. Banyak kebaikan dia dari alam sekitar dan juga jadi pembelajaran kepada murid-murid dan bagi jabatan kita sentiasa menyokong usaha atau program sedemikian. Terus itu ialah guru kelas. Okay. Nah, terus Cikgu Tina suruh buat sajak, terus sudah saya bagi. Betul, ada satu kawan juga ikut, cuma dia belum mantap. Terus usaha-usaha untuk menghijaukan kawasan SK Lokyuk Inanam ke arah sekolah yang lebih mesra dengan alam sekitar telah lama dilakukan dan masih diteruskan sehingga kini. Peringkat demi peringkat kerja-kerja pembinaan taman dan penanaman pokok-pokok dilakukan oleh guru-guru dan murid-murid sekolah ini. Kamu, kenapa kita mulai menanam pokok dan bunga di dalam kawasan sekolah kita? Tahu. Kita akan dapat bekalan udara yang segar.
supaya halaman sekolah nampak cantik dan indah. Menanam sikap menyayangi alam sekitar. Kita akan tenang ketika melihat bunga. Dapat mengisi masa lapang dengan menanam bunga. Agar kita akan mendapat bekalan oksigen yang cukup apabila belajar di sekolah. Antara aktiviti kesadaran alam sekitar yang telah dijalankan, gotong royong dan perkhidmatan komuniti melibatkan keseluruhan komuniti sekolah dan agensi luar seperti DBKK, Jabatan Kesihatan, dan lain-lain. Thank you.